Nama aku Clara Estudianti. Kalian bisa panggil aku Clara. Aku dari 9G absen 12. Di sini aku ingin membahas materi mengenai reaksi kimia. Tonton sampai habis ya. Reaksi kimia adalah suatu proses di mana satu atau lebih zat diubah menjadi satu atau zat yang berbeda dan menghasilkan produk yang baru. Zat adalah unsur atau senyawa kimia. Reaksi kimia mengatur ulang atom reaktan untuk membuat zat yang berbeda. Karena banyaknya reaksi kimia yang terjadi di sekitar kita, dibuatlah bentuk persamaan kimia untuk memudahkan manusia dalam mengekspresikan reaksi kimia. Persamaan kimia adalah pernyataan matematis yang melambangkan pembentukan produk dari reaktan sekaligus menyatakan kondisi tertentu yang menjadi alasan terjadinya reaksi. Reaktan berada di sisi kiri, sedangkan produk yang terbentuk berada di sisi kanan dan dihubungkan oleh anak panah. Contohnya, dari persamaan tadi dapat kalian lihat bahwa A dan B adalah reaktan yang bereaksi dan membentuk produk C dan D. Dalam persamaan kimia yang sebenarnya, reaktan dilambangkan dengan rumus kimianya. Berdasarkan kekekalan massa, persamaan kimia harus seimbang, yaitu jumlah atom di kedua sisi harus sama. Contohnya, satu, perubahan warna. Teman-teman mungkin pernah melihat suatu benda yang berubah warnanya. Misalnya, pagar rumah yang akan berubah warna jika sering terkena air hujan dan panas matahari. Pagar yang tadinya memiliki warna mengkilap akan berubah menjadi pudar, terlebih lagi jika pagar rumah akan memiliki karat. Karat yang terbentuk pada pagar inilah hasil reaksi dari besi logam dengan oksigen dan air di udara. Ini membentuk senyawa baru yang disebut oksida besi. Perubahan warna pagar menjadi karat menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan kimia. 2. Perubahan suhu. Ketika energi diserap atau dilepaskan, hal inilah yang menandakan adanya perubahan kimia. Misalnya, kembang api. Kembang api adalah salah satu contoh perubahan kimia yang menghasilkan perubahan suhu dan memancarkan cahaya. Kembang api mengandung bahan bakar dan zat pengoksidasi. Saat pengoksidasi memecah bahan bakar, ia melepaskan sejumlah besar energi dan sebagian energi ini dilepaskan sebagai panas. 3. Formasi presipitasi. Ketika mencampur dua cairan di dalam gelas kimia, mungkin akan membentuk zat padat dan mengendap. Maka ini telah terbukti adanya perubahan kimia. Reaksi presipitasi sangat penting untuk memastikan bahwa air aman untuk dikonsumsi manusia. Fasilitas pemurnian air mengambil keuntungan dari penambahan bahan kimia yang akan bereaksi dengan mengendapkan pengotor dalam air. Kemudian, air yang sudah murni dapat disaring dari padatan yang mengandung kotoran. 4. Menghasilkan gas. Misalnya, lubang-lubang kecil di dalam potongan roti, rongga di dalam roti ini menandakan zat yang mengembang, seperti soda kue bereaksi dengan bahan asam pada roti membentuk gas karbon dioksida. Gas inilah yang membantu roti untuk mengembang. 5. Emisi cahaya. Ada banyak reaksi yang menghasilkan cahaya, misalnya saat menekuk lightstick. Ketika lightstick ditekuk, reaksi kimia dimulai antara hidrogen peroksida dan oksalat vinyl ester menghasilkan cahaya. 1. Reaksi pembakaran.
Reaksi yang ini dapat diketahui sebagai reaksi menyusun ulang atom-atom, ditandai salah satu pereaksinya adalah oksigen. Artinya, reaksi pembakaran merupakan reaksi kimia suatu zat dengan oksigen. Biasanya bereaksi lebih cepat disertai pelepasan panas hingga muncul nyala api, misalnya pembakaran metana. 2. Reaksi kombinasi. Reaksi di mana dua atau lebih reaktan bergabung untuk membentuk satu produk tunggal dikenal sebagai reaksi kombinasi. Bentuk persamaannya seperti di bawah ini. Reaksi kombinasi juga dikenal sebagai reaksi sintetis. Contoh reaksi kombinasi. 3. Reaksi dekomposisi. Reaksi yang merupakan kebalikan dari reaksi kombinasi, di mana satu senyawa terurai menjadi dua atau lebih senyawa yang lebih sederhana, dikenal sebagai reaksi dekomposisi. Bentuk persamaannya seperti di bawah ini. Reaksi di mana senyawa terurai karena pemanasan dikenal sebagai reaksi dekomposisi termal. Contoh reaksi dekomposisi. 4. Reaksi perpindahan. Reaksi kimia di mana unsur yang lebih reaktif menggantikan unsur yang kurang reaktif dari larutan garam. Bentuk persamaannya seperti di bawah ini. Reaksi perpindahan juga disebut reaksi substitusi. Contoh reaksi perpindahan. 5. Reaksi perpindahan ganda. Reaksi perpindahan ganda terjadi di mana ion dipertukarkan antara dua reaktan yang membentuk senyawa baru. Bentuk persamaannya seperti di bawah ini. Reaksi perpindahan ganda juga disebut reaksi metatetis. Contoh reaksi perpindahan ganda. 6. Ada reaksi presipitasi. Reaksi kimia yang melibatkan pembentukan produk tidak larut atau endapan padatan disebut reaksi presipitasi. Reaktan dapat larut, tetapi produk yang terbentuk tidak dapat larut dan terpisah sebagai padatan. Persamaan kimia yang menjelaskan perubahan kimia cukup untuk reaksi dalam larutan, tetapi untuk reaksi senyawa ionik dalam larutan air, persamaan molekul memiliki representasi yang berbeda. Persamaan molekul dapat menunjukkan rumus reaktan dan produk yang tidak ada dan menghilangkan sama sekali rumus ion yang merupakan reaktan dan produk nyata. Jika zat dalam persamaan molekul yang benar-benar ada sebagai ion terdisosiasi ditulis dalam bentuk ionnya, hasilnya adalah persamaan ionik.